banyaklah banyak orang cakap apalah gonjok semak mahal murah sangat sampai RM1.50. Ah sikit RM2.50. Tempat lain semua RM2.50 tapi saya nak jual RM1.50. Amin. Ada penonton sebenarnya bila kita makan Dexmart nasi lemak dekat Jalan Jelawat ya? Jalan Jelawat 1. Oh, Jalan Jelawat 1. Dekat aja dengan LRT Stesen Ceras, betul? Yeah. So, opposite dia apa, Mat? Kedai kek Ceras. Lepas ni bukan saja Mat tapau nasi lemak dengan kedai kek dia tapau, betul? Betul. Dah bismillah kan? Terima kasih. Sedap. Mana dapat supply nasi lemak macam ni? Sebab ini bukan sensor-sensor ya. Kita budak KL, kalau nasi lemak besar ni, kita panggil nasi lemak siapa budak KL dia tahu nasi lemak apa? Mana Mat dapat supply macam ni? Apa? Siapa yang supply ni, Mat? Okey, supply ni saya. Okey. Okey, saya nak try. Nak try? Niaga nasi lemak. Nasi lemak ni. Dulu nama nasi lemak aje. Lepas tu? Lepas tu dalam seminggu saya yang try nasi lemak bujang Dexmart. Kenapa nasi lemak bujang Dexmart? Sebab saya tengok luar sana banyak nasi lemak janda, nasi lemak single. Oh. So saya pun nak buat nasi lemak bujang Dexmart. Dexmart. Dexmart, adik Mat ya. Dexmart. Okey. Mat asal mana, Mat? Asal KL. Asal KL. Mak duduk sini dengan siapa? Saya duduk sini seorang. Seorang? Mak ayah? Mak ayah duduk samping flat. Oh, samping flat. Mak berapa orang adik-beradik, Mak? Saya tak adik-beradik, anak tunggal. Anak tunggal. Okey. Mak, bila Mak usaha ya, meniaga nasi lemak, okay, dia perlukan modal, betul? Berapa modal permulaan yang Mak letak untuk buat perniagaan macam ni? First letak 50, 20. Ringgit? Lepas tu? Hari lain, hari cuma ada customer order lah. Customer tetap lah. Selalu dia ambil lah saya. So, maknanya Mak meniaga hari Isnin sampai hari Ahad je? Tak. Saya meniaga sampai Selasa sampai hari Ahad je. Oh, Selasa sampai hari Ahad. So, Mak mula pagi lah. 7.30 tu kira Mak dah... Tak, 7.45. 7.45. Berapa puluh nasi lemak yang Mak boleh jual pada hari biasa? 200 300 300. Maksimum 3 lah kata. Kalau Sabtu Ahad? Sabtu Ahad 400. Ini pendapatan bersih sebenarnya. Bersih. Mat? Yang masak-masak ni siapa, Mat? Ada satu kakak ni duduk Bukit Jalil. Kiranya saya kenal kakak ni pada anak dia. Anak dia kawan saya. Anak perempuan? Laki. Oi, ingat anak perempuan dah bujang kan? Dexmart bujang nasi lemak. Lepas tu? Saya kenal pada... Saya tanya anak dia, mak kau jual nasi lemak eh? Aku nak order dengan mak kau boleh? Kau tanya dulu lah. Saya tanya daripada situ, buat dapat. Okey. So, Mat, bila Mat dilahirkan sebagai insan yang cukup istimewa ya? Betul. Mat usaha untuk mencari pendapatan Mat sendiri. Okey. Apa yang membuatkan Mat kuat semangat untuk berusaha mencari pendapatan Mat sendiri? Sebab Mat cari duit ni bukan untuk Mat saja, untuk Mak saja. Mak saya bagi Mak saya sikit duit lah, kalau ada lebih bagi ke Mak saya lah. Bagi Mak ya. Ah. So
maknanya Mat sebagai seorang anak menjalankan tanggungjawab terhadap orang tua, betul? Ya, betul. Ayah ada lagi? Tadi tak ada, Mak aje. Mak aje. Ah, okey. Ma, macam dekat sini kan, Mat tinggal dengan siapa? Saya duduk sini seorang aje. Seorang aje. Okey, Mat, ini nak tanya sikit. Macam mana Mat menguruskan diri Mat sendiri? Sebab Mat ni sangat-sangat berdikari orangnya. Saya belajar pakai baju, basuh baju, mandi sendiri. Mak tak ada rasa macam perlu bergantung kepada mak? Gantung pada mak boleh, tapi nanti orang cakap apalah kau duduk dengan mak kau. So saya pun duduk berkari sendiri lah. Ni mak sewa? Saya bayar sendiri. Bayar sendiri? Sebulan 300. Jadi pendapatan mak jual nasi lemak mampu untuk bayar sewa bilik ke kat atas ni? Ya. Yeah. Mat, sebelum ni Mat niaga ada lesen tak? Tak ada, saya meniaga je. Meniaga je. Jadi tadi apa terdengar Mat rasa bimbang, takut pihak Dewan Bandaraya datang kacau, betul? Betul. Kenapa Mat tak minta lesen awal-awal sewaktu Mat mula meniaga? Sebab sini bukan tak nak minta, sebab ya sini kan kuasa dia dapat diberikan. So diorang tak bagi. Diorang tak bagi. Diorang bagi pun kat Taman Suri. Oh, jauh sikit. So saya tak nak, sebab sini dekat sikit dari rumah saya. Betul lah. Kemudian? Kemudian saya mega lah, buat bodoh lah. KPDN HEP Datuk Seri Alexander datang, Datuk Seri KSU Hasnul pun datang kan. Jadi adakah ini satu kejutan buat Mat yang mana selama ni Mat mungkin tak terfikir aku setakat jual nasi lemak aja, betul tak Mat? Betul. Saya banyaklah banyak orang cakap apalah kau jual nasi lemak mahal murah sangat sampai RM1.50. Ah sikit RM2.50. Tempat lain semua RM2.50, tapi saya nak jual RM1.50. Kenapa? Kat sini tak ada orang jual RM1.50 nasi lemak. Singgit-singgah kurang-kurang pun kecil lagi. So saya nak try nasi lemak singgit-singgah. Tak jumpa lah tempat lain. Nasi lemak sebungkus besar tu singgit-singgah. Takkan jumpa. Takkan jumpa. Jadi bila Datuk Seri kedua-duanya datang hari ini dan mereka bagi kepada Mat ya sijil SSM. Maknanya itu adalah suruhan Jaya Syarikat Malaysia. Apa yang Mat boleh nyatakan lah. Sebab sijil ni bukan semua orang boleh dapat dengan senang-senang. Betul. Sepatutnya kan. Jadi bila Mat hari ni boleh dapat, Mat terkejut tak? Terkejut juga. Okey. Terkejut. Mat rasa berterima kasih. Terima kasih pada SSM. Banyak bantu saya, support saya. Terima kasih banyak-banyaklah pada pada Datuk. Terima kasih banyak. Saya bersyukurlah apa yang saya ada. Okey. Mat, tadi dapat cek 3000 kan? 3000. Ada cek 3000. Mak nak buat apa dengan RM3000 tu, Mak? Saya akan cari modal. Saya akan cari meniaga. Meniaga. Tapak yang lebih bagus. Bagus. Okey. So Mak akan meneruskan perniagaan. Okey. Jadi kepada para penonton Suara Merdeka, okey, yang nak rasa nasi lemak paling murah. Murah. Sikit setengah aja dalam KL sebenarnya. Ini masih lagi Lembah Kelang Kuala Lumpur ya, dekat LRT station. LRT Ceras. Okey. Boleh datang cari nasi lemak Bujang, Dek Mat. Nasi Bujang, nasi lemak Bujang Dek Mat. Nasi lemak Bujang Dek Mat. Okey. So saya Hasnurul Mohamad bersama rakan setugas saya Kamarul Kamarudin. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.